Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi gamara safwata ibadih bilata'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina kulubina fa asbahna binikmatihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina wa dhilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi iksanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian rutin kita, dalam kajian pernak-pernik kurban. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya kajian rutin kita, dan insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan pada kajian tematik kurban. Ada beberapa pertanyaan semacam pernak-pernik aja ya, karena kalau Ustaz bahas fikihnya nggak bakal kekejar. Itu butuh waktu yang cukup panjang, tapi pernak-pernik tentang kurban ada beberapa poin. Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pertanyaan Pak Ustadz, apa definisi kurban? Kurban itu adalah ma yudha kata korban ilallah fi ayyamin maksusah wa bi syara'itin maksusah. Ma, hewan, yudhaka, yang disembelih, taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah, fi ayyamin maksusah, pada hari-hari tertentu, wa bi syara'itin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Perhatikan teman-teman, yang pertama ma, hewan, berarti artinya kurban itu tidak bisa berbentuk uang. Saya ulangi lagi, kurban tidak bisa berbentuk uang, harus berbentuk hewan, walaupun alasannya logis. Misal contoh, ada orang mau kurban ke masjid, mohon maaf Pak, di sini sapinya aja udah ada 60 ekor. Ngeri itu, 60 ekor sapi. Ya, ekor. Ekor. Tiap orang datang bawa ekor ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 60 ekor. Datang lagi kita bawa 2 ekor. Aduh Pak, ini aja kami gak tahu kuat apa enggak 60 ekor ini. Apa, tambahin 2 ekor lagi, yang ada kami nyembeli sapi, sapinya belum mati, kami nyamati duluan Pak, kami gak kuat Pak, ya kasih duit aja Pak ya. 2 ekor itu kan berarti 21 kali 2, 42 juta, ya lumayan lah, hitung-hitung ya, apa namanya ya, ya buat-buat, apa itu, ganti-ganti ongkosnya, bumbu buat orang-orang miskin ya, kan kasihan tuh orang-orang miskin ya, yang kelaparan belum makan siang bisa makan gorengan aja gitu, kasihan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, beda ya, nyemil sama lapar tuh beda. Kalau nyemil tuh makan sambil gini, matanya ke Ustadz ngunyah, itu nyemil. Kalau ini enggak, dia fokus banget. Pakai nasi boleh itu, enggak apa-apa ya kalau kurang kenyang. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada 60 ekor sapi, kasih duit aja. Lu secara logika baguslah. Ya kan? Artinya lebih bermanfaat dong daripada ngasih sapi doang. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada cuman ngasih sapi aja. Nah, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitu. Ya seperti itu, ya. Jadi artinya itu niatnya baik, tapi caranya salah. Enggak haram, cuman Ustadz enggak nyebut itu sebagai kurban. Itu nyebutnya Ustadz sebagai apa? Sedekah. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya lagi teman-teman, yudaka, yang disembeli. Berarti hewan itu betul-betul disembeli dengan niat kurban. Enggak boleh misalnya diganti aja, tat, satu kambing itu kan berat bersihnya sekitar 10 kilo ya.
udahlah daripada repot-repot, kambing itu kan sekarang harganya 5 jutaan nih kalau musim kurban. Nah kalau kita beli daging frozen itu sekilo paling 200. Nah 200 kali 10 kilo kan 2 juta aja. Niatnya baik, tapi caranya tetap salah teman-teman ya. Niatnya baik, tapi caranya tetap salah. Ini yang perlu kita garis besari ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi, ma hewan yudha kata korban ilallah. Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Artinya kurban itu rentan dengan perbuatan syirik sebenarnya. Di zaman Nabi aja orang nyembeli hewan itu dicelotekan ke dinding-dinding Ka'bah darahnya. Kemudian dia berkata ini bagiannya Allah. Maka Allah bilang la yanallahu lahumha wa la dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Allah enggak lihat dagingnya, Allah enggak dapat darahnya. Yang Allah lihat itu Allah cuma ingin melihat kadar keimanan kalian. Ya, kadar keimanan kalian. Ya kayak seorang perempuan diberikan laki-laki misalnya hadiah cuma coklat silver queen aja, istrinya dibelikan silver queen. Berapa sih harga silver queen? Tapi bukan untuk silver queen-nya. Tapi istrinya ingin melihat kadar kecintaan. Sama jemaah gitu ya. Idul Fitri bawa parcel ke rumah. Itu bukan ustaz butuh parcel ya. Tapi ingin melihat berapa kadar kecintaannya. Begitu ya. Yang mulutnya penuh dengan gorengan. Kasihan ya. Saya itu kadang-kadang bukan marah, melas gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita ambil pelajaran dari yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, berarti memang itu banyak ya, kayak di daerah pesisir-pesisir itu. Tat, datang Tat, mau gak Ustaz ceramah tapi gak pakai makan Tat? Kebalik, makan gak pakai ceramah Tat. Ya cuman acaranya makan doang, syukuran kurban, tapi gak pakai ceramah. Saya bilang, Mas, jangankan makan gak pakai ceramah. Orang ceramah gak pakai makan, di syahdin aja saya biasa aja. Ya? Jadi teman-teman, ini makannya kambing guling loh. Ya. Sampai datang situ, Ustaz disambut, saya bercandain, biasa lah Ustaz yang suka bercanda, mana nih? Jeroan kambingnya kok enggak ada, kan kamu tahu saya suka jeroan kambing. Kan kamu tahu saya suka jeroan kambing. Kan kamu tahu saya suka jeroan kambing. Ya udah besok nanti next. Alah next orang potonganmu gorengan gitu aja. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya saya bilang. Mohon maaf ya saya bilang. Ini kan kalau kita ngomongin hewan kok enggak lengkap, ini pada kemana? Saya bilang gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, jeroan kambing sama kepalanya diambil Pak RT. Kenapa? Dilarung ke laut. Karena kan kami ini penelayan ya, jadi makannya dari laut. Biar apa? Biar barokah. Mubazir sia-sia. Pak Ustadz, mohon maaf ya. Enggak mubazir Pak Ustadz. Ini untuk jin penunggu laut. Saya bilang kalau kamu membarokah, jangan kau larung ke laut, haram. Lebih baik kau larung ke Karangjati RT 14 nomor 10. Rumah siapa? Rajanya jin itu ya. Rumah siapa? Ya rumahku lah. Ya. Jadi gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari apa yang Ustadz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang Ustadz paparkan tadi, teman-teman yang berbahagia, mohon maaf ya, itu rentan dengan perbuatan syirik begitu. Kemudian fi ayyamin makhsusah, pada hari-hari tertentu. Berarti memang ada hari-harinya teman-teman ya,
Yang mana mohon maaf teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari itu kalau dilanggar juga enggak sah kurbannya. Ya, contoh misalnya gimana ya? Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Anda tuh enggak ada niat kurban sama sekali. Pas tanggal Idul Adha Anda belum kurban juga. Dilalah menjelang berakhirnya hari tasyrik. Tasyrik itu 3 hari setelah lebarannya. Kan lebaran kita nanti insyaallah di Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sampai Kamis baru berakhir. Nah, Kamis itu pagi-pagi nongkrong di warung. Datang orang. Kok kamu di sini? Iya, ya Allah, aku nyari kamu loh, Mas. Lama banget. Emang kenapa nyari aku? Aku tuh punya utang sama sampean dulu. 5 juta, lupa belum kubayar. Ini kubayar ya. Ya Allah, makasih ya. Iya, ingat. Aku belum kurban, Pak Ustaz. Tapi lebaran sudah Senin, ini Kamis. Enggak apa-apa. Anda kurban aja. Diperbolehkan teman-teman yang dimuliakan Allah. Sekali lagi Ustaz ulangin, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Kamis itu masih bagian tasrik. Tapi Kamisnya itu sampai sebelum maghrib ya. Kalau sesudah maghrib, enggak boleh teman-teman. Jadi kalau sampai azan maghrib, kambingnya belum disembelih, berarti itu positif kambing yang panjang umur. Ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi menjadi pelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempertegas dari yang Ustaz sampaikan tadi, itu poin hari tasrik ya. Kemudian yang kelima, bi syara'itin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada aturan-aturan mainnya. Nah, beberapa yang berkaitan dengan aturan main teman-teman. Yang pertama nanti Pak Ustaz, hewan apa saja sih yang boleh dikorbankan? Cuma 3. Unta, sapi, kambing, dan peranakannya. Peranakan itu apa maksudnya Pak Ustaz? Peranakan itu ya anak buahnya. Contoh misalnya kayak unta, unta berpunuk 1, unta berpunuk 2, ada unta apa merah dan macam-macam ada jenisnya. Sapi juga begitu, ada sapi Brahmana, ada sapi Limousin, ada sapi Bali, ada kerbau dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan peranakannya sapi. Kemudian satu lagi adalah kambing. Ada kambing Jawa, ada kambing domba, kambing etawa, nangis, sedih ya. Jadi teman-teman tahu kambing etawa? Mahal itu ya. Itu diambil susunya biasanya, enggak dimakan dagingnya. Saking mahalnya maksudnya. Etawa, nangis, sedih. Itu ya teman-teman. Selain hewan-hewan tadi, maka tidak diperbolehkan. Pak Ustaz, ya. Mohon maaf Pak Ustaz ya. Kalau misalnya nih, saya mau berkurban. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan masalah kurban itu, kemudian saya menggunakan sesuatu yang lebih dari itu. Misal contoh peruntukannya berapa, misalnya sapi 7. Di lebih daripada 7 ya enggak sah sebagai kurban. Dia sah ya, dia sah sebagai sebagai sedekah. Artinya tetap mendapatkan nilai pahala. Tapi sebagai kurban enggak bisa. Contoh misalnya kayak anak-anak SD urunan ya kan, satu anak diminta 50.000, nanti satu sapi kurbannya anak 400. Ya, yang seperti itu kurbannya tidak sah. Bukan kurban itu namanya sedekah. Bukan haram, Ustaz bilang dari tadi kan bukan haram. Tapi itu bukan kurban namanya sedekah. Sama kayak kurban CSR. Ada kurban CSR. Saya kemarin diundang di salah satu perusahaan telekomunikasi terkenal di Balikpapan.
Tapi saya enggak perlu sebut namanya ya. Inisial juga enggak. Jadi ketika Ustaz diundang sama perusahaan, datang Ustaz, akhirnya tiba di perusahaan, ketemu Ustaz dengan seorang laki-laki di depan pintu kantor, kenalan, Ustaz kenalkan saya GM Telkomsel. Oh iya Mas, insyaallah. Nah kan GM yang gak tahu tuh di kantor mana, wallahualam, kan saya ngomong. Jadi teman-teman akhirnya cerita, punya cerita, dia ngobrol. Kami tuh taat, di sini tuh tiap tahun ada 4 ekor sapi. Itu CSR-nya Telkomsel, taat. Nah masalahnya ini kurban atas nama Telkomsel gimana? Ya saya bilang, Mas, Telkomsel itu gak bakal masuk surga. Loh iya dong, Sadina mana bisa masuk surga? Yang masuk surga itu orangnya. Udah kurbannya di atas namakan aja. Jadi 7 kali 4 berapa? 28. 28 orang pilih. Kemudian nanti dia mengatasnamakan kurban. Tapi kan namanya CSR itu ada kayak apa namanya? Iklannya gitu, endorsement. Ya enggak apa-apa. Mau disembelih nih misalnya pasang bendera Telkomsel macam-macam enggak apa-apa. Bahkan sapinya dikasih kartu as, kartu halo, kartu simpati, silakan. Bahkan waktu mau disembeli itu sapinya gini ngong-ngong-ngong-ngong begitu. Bahkan dari Telkomsel, kalau Indosat beda ngong-ngong-ngong-ngong begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu tadi yang Ustaz bilang. Jadi artinya kalau dilebihin jatuhnya bukan kurban, tapi namanya sedekah. Tuh begitu. Pak Ustaz, apalagi sebenarnya satu ekor kambing itu satu orang pas satu keluarga. Satu ekor kambing itu berlaku untuk satu orang. Yang nilai pahalanya bisa diperuntukkan untuk satu keluarga. Jadi bukan satu keluarga, satu orang. Tapi pahalanya nanti bisa diperuntukkan untuk satu keluarga. Makanya waktu itu Nabi berdoa, kan ini yang dijadikan dalil ya. Nabi menyembeli, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad. Terus dijadikan dalil berarti satu kambing untuk satu keluarga. Lanjutin dong, jangan cuma sampai di situ. Ada lanjutannya. Wa min ummati Muhammadin, dan darinya dari umat Muhammad. Pertanyaan saya sekarang, ada kata-kata dari umat Muhammad. Apa Anda mau bilang bahwa satu umat Nabi cukup satu kambing? Paham nggak maksudnya? Berarti kalau begitu itu bukan kurbannya, tapi apanya? Itu bukan kurbannya, tapi maksudnya satu keluarga itu adalah untuk pahalanya. Ya, pahalanya. Jadi seperti itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peruntukannya. Kemudian berikutnya, Ustaz, boleh enggak saya berkorban tapi saya belum akikah? Jawabannya boleh. Karena kurban dan akikah dua hal yang berbeda. Yang kurban belum akikah boleh, yang akikah belum kurban juga boleh. Idealnya tat, ya kalau idealnya pasti akikah dulu lah, orang 7 hari sudah disunahkan. Ini yang kita bahas ini bukan ideal. Yang kita bahas ini bagusnya seperti apa. Dan ternyata setelah cek and cross check, ya bagusnya tergantung ya. Kalau Anda bisa beli kambing dua, ngapa milih? Ya berarti hari ini akikah, nanti lebaran kurban. Gak bisa beli dua, tat, cuma beli satu, tat. Ya sudah, kalau gitu dulu kan yang terpenting. Sekarang ini udah dekat dengan kurban, ya nanti niatkan kurban. Tapi nanti, nah beda lagi nanti setelah ini, habis kurban kita akikah. Atau kebalikan kalau nanti nunggunya, tanyanya itu setelah akikah, setelah Idul Adha, ya udah akikah dulu. Habis akikah baru nanti kita kurban. Paham ya? Jadi jangan dihubung-hubungkan. Tat, emang setua ini boleh akikah? Boleh. Bagi Imam Ahmad gak boleh. Bagi Imam Syafi'i boleh. Dan pendapat yang rajih dalam hal ini madzhab Imam Syafi'i. Jadi kayak teman-teman gini akikah, gak apa-apa.
Tapi akikah aja, mau sepakai digendong, potong rambut, aku beri nama. Jijik juga loh kita jadi ustaz ini. Ya kan? Kebayang yang kayak 4 orang di belakang itu, yang nyender di tembok itu. Ya? Terus digendong kayak begini. Ya geli lah kita ngelihat. Jadi seperti itu teman-teman, pakai dihitung-hitung dianya sendiri yang saya tunjuk. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Pak Ustaz, apalagi boleh enggak saya mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia? Enggak boleh. Haram. Mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia itu haram. Karena yang dikorbankan itu sapi, kambing, unta. Masa orang tua sudah meninggal kau korbankan? Mengorbankan orang tua yang sudah meninggal hukumnya haram. Ya, yang dipertanyakan Pak Ustaz, boleh enggak saya berkorban? Tapi niat pahalanya saya peruntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Ada yang mengatakan sampai. Siapa itu Pak Ustaz? Yaitu pendapat Al-Imam saya ulangi, yang tidak sampai dulu adalah pendapat sebagian madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, yaitu pendapat mayoritas ulama dari kalangan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk sebagian lagi madhab Syafi'i lainnya, mengatakan pahalanya sampai. Ya, saya ulangi lagi, mengatakan pahalanya sampai. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jamaah yang dirahmati Allah, kembali dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, bahwa pahalanya insya Allah sampai. Tapi saya berkeyakinan gak sampai, tat, ya gak apa-apa, silakan aja. Nanti mati aja dulu, kemudian saya kurbankan. Nanti Anda WA ya Pak Ustaz, alhamdulillah udah sampai. Oh iya, itu belum termasuk ongkir ya. Tenang tat, ini 66 Shopee, gratis ongkir. Ya. Seperti itu gambarannya. Lagi, Pak Ustaz, ada apa? Boleh enggak berkorban dagingnya diberikan kepada orang kafir? Jawabannya, kalau begitu saya nyanyi, saya lagi mikir nih jawabannya apa. Tergantung ya. Kurbannya kurban apa? Kurban nazar kah? Atau kurban sunnah? Kalau kurban sunnah, boleh. Tapi kalau kurban nazar, enggak boleh. Kurban nazar itu bernazar, Pak Ustaz. Kalau sampai suamiku enggak jadi kawin lagi sama janda sebelah rumah, aku mau kurban. Oke? Okay? Silakan. Kalau begitu, Anda nazar ya, iya Pak Ustaz. Ketemu saya lagi, gimana Mbak? Gak jadi kawin lagi, tat. Jandanya udah kawin sama bule Amerika. Bagus. Saya ingat kamu nazar, saya saksi loh ya. Iya Pak Ustaz, saya sembelih sapi. Karena suami saya gak jadi kawin lagi. Nah kalau jadi kawin lagi, ku sembelih suamiku Pak Ustaz. Ya? Jadi antara sapi dengan suami, harus ada yang mati salah satunya. Ya? Jadi ada filmnya tuh, 7 hari sebelum kematian sapi. Jadi, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi ya poinnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan apa yang Ustaz paparkan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi ya kaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi, berkaitan dengan masalah sampai tidaknya kepada orang meninggal, kemudian pada orang kafir juga tadi dikatakan sampai, asalkan kurbannya bukan kurban nazar. Nah kalau kurban nazar gak boleh diberikan kepada orang kafir.
Kalau Anda berikan pada orang kafir haram, karena itu derajatnya sama dengan zakat. Nah, begitu pula pertanyaan Ustaz, boleh enggak yang kurban memakan daging kurban? Katanya enggak boleh Pak Ustaz. Betul, memang yang kurban tidak boleh memakan daging kurban. Kalau kolesterolnya tinggi. Ya. Adapun kalau kolesterolnya normal-normal aja, jangankan makan daging kurban, gorengan sepiring aja habis sama dia kok, ya. Sampai mulutnya mengkilat begitu. Ya, kirain seksi, ternyata bekas minyak goreng. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya Allah, tinggal 2 biji aja, kasihan ya. Baik. Iya. Gitu tuh sebenarnya tunggu-tungguan. Mau ngambil sama-sama gak enak gitu kan. Ya kue itu kalau tinggal 1, tinggal 2 gitu pada tunggu-tungguan. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke laptop. Kemudian berikutnya apalagi Pak Ustaz? Apa? Boleh enggak kurban jauh-jauh? Misalnya tinggal di Balikpapan tapi kurbannya di Palestina. Hukum dasarnya enggak boleh teman-teman. Kurban jauh-jauh itu haram. Kenapa? Karena mohon maaf ya teman-teman ya. Zakat atau ibadah apapun yang sifatnya tabarruk itu wajib mendahulukan yang terdekat dulu. Wajib mendahulukan yang terdekat. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, Indonesia kurban ke Palestina. Berarti melanggar aturan. Karena itu harusnya enggak boleh. Tetapi ada 2 poin. Apabila ini terpenuhi maka boleh. Contoh apa tat? Di daerah kita memang berlebihan. Di daerah yang kita tuju memang sedang kebanyakan, kelebihan. Kekurangan. Daerah yang kita tuju sedang kekurangan. Enggak apa-apa. Sekarang Indonesia, ya daerah kita alhamdulillah lah. Memang sih beda-beda ya, enggak bisa diratain Balikpapan gitu. Enggak. Tergantung tinggalnya di mana. Saya tinggal di komplek ini Pak Ustadz, lagi banyak sapi saya sampai 60 ekor. Oke. Okay. Ya, enggak masalah. Berarti lihat di Palestina sekarang bukan lagi cuma butuh daging. Mereka betul-betul enggak bisa makan. Kita kurban ke Palestina. Enggak apa-apa, tak boleh. Diperbolehkan, ya. Lagi Pak Ustadz, apalagi katanya kalau beli hewan kurban enggak boleh nawar. Betul. Itu mazhab pedagang kurban. Ya, jangan dipercaya. Yang betul boleh. Yang dimaksudkan Nabi, sebaik-baiknya kurban itu yang paling mahal. Itu maksudnya yang paling mahal berdasarkan zatnya. Contoh ya, ada sapi misalnya 100 ekor, harganya 20 juta. Nah Ustadz bisa beli sapi 150 ekor, harganya cuma 15 juta. Paham gak? Saya ulangin ya. Anda beli sapi 100 kilo, harganya 20 juta. Sedangkan Ustadz beli 150, Anda beli 100, saya 150. Tapi Ustadz bisa ngasih harga 15 juta. Lebih afdal 15 juta apa 20 juta? 15 juta. Karena yang dilihat berdasarkan pada barangnya, bendanya. Begitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan, berkaitan dengan apa yang Ustaz paparkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, pertanyaan apa lagi Pak Ustaz? Mohon maaf Pak Ustaz ya, apakah boleh kurban itu tukang jagalnya dibayar pakai hewan kurban? Gak boleh, haram. Itu panitia-panitia kadang gak jelas begitu. Pertanyaan kedua Pak Ustaz, apalagi boleh enggak Pak Ustaz panitia itu ngambil daging untuk dimasak bareng-bareng? Hukum dasarnya haram. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu punya siapa? Anda masak itu punya siapa? Panitia itu bukan pemilik ya, menjalani amanah. Maka untuk menghalalkannya, satu bisa dihalalkan dengan cara minta izin kepada yang punya hewan. Nanti 4 kilo Pak kami masak untuk panitia ya. Oh iya enggak apa-apa. Atau yang kedua misalnya dengan cara ada orang yang menolak. Biasanya ada panitia sekaligus dia pengurban juga. Kan dapat 2 kantong tuh berarti tuh. Yang satu kantong dia bilang udah ambil aja buat masjid. Enggak apa-apa silakan.
itu diperbolehkan. Ya, satu kantong buat masjid. Nanti akhirnya dibuat. Ya, itu panitia itu ngerti kalau saya itu tiap tahun nolak. Akhirnya saya tahu diakali ternyata. Ustaz, daging kurbannya Ustaz? Enggak, saya enggak ngambil. Anda tahu jatah saya 7 kilo. Karena dia tahu saya bakal nolak. Akhirnya 7 kilo tadi dibuatnya masakan panitia. Tahun depan saya udah tahu, Tat, ini ada daging. Mau. Oh, Tat, jangan gitu, Tat. Ya Allah. Takut juga. Nah, kamu nawarin aku mau, kok kamu kaget sih? Ternyata ada kong kali kong di situ. Begitu ya, teman-teman. Itu tadi mengenai tentang pernak pernik hewan kurban. Ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Selanjutnya, tafadhal ya. Buat yang mau bertanya, seperti biasa kita open sharing untuk pertanyaan-pertanyaan kurban. Silakan. Krik krik, krik krik. Silakan. Nanti nggak dikasih kesempatan tanya, tanya kayak kemarin. Sekarang dikasih kesempatan tanya. Ini sengaja saya kasih space agak lama supaya bisa tanya banyak karena korban tuh problemnya banyak. Silakan di luar tema juga nggak apa-apa. Silakan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Baik, waktunya udah habis, kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah untuk kita bersama. Ayo cepat sudah. Permisi Pak Ustaz, boleh jadi bertanya? Silakan. Kita kan yang anak sekolah kan ada diminta iuran untuk berkurban. Itu kita termasuk ikut berkurban atau enggak? Udah dijawab enggak tadi itu? Udah. Enggak tahu. Orang udah dikasih tahu tadi. Yang tadi Ustaz bilang tadi urunan 50 ribuan ini tadi kan? Tadi Ustaz bilang apa tadi jawabannya? Jatuhnya sodako bukan kurban. Karena nanti, iya pemiliknya terlalu banyak. Padahal kan maksimalnya tadi itu 7 ya. Ya pemiliknya terlalu banyak. Siapa yang mau kurban? Kecuali gini nih. Urunan kemudian ditentukan. Dari misalnya ada 200 anak yang urunan. Kemudian mereka menentukan. Udah ya. Yang kurban itu kita serahkan ke Bapak Fulan guru A, B, C, D, E dan sebagainya itu tidak boleh itu. Silakan aja. Ya, tapi kalau untuk kitanya yang cuma 50 ribu, 100 ribu ya nggak bisa lah. Satu sapi kurbannya anak 100. Kasian sapinya. Dinaikin anak 100. SD lagi nggak bisa diem, lompat-lompat. Dicabutin bulunya. Konyol memang sapinya. Begitu ya, baik. Ada yang lain? Sama-sama, kembali kasih. Baik, kalau tidak ada kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Amin amin amdillahu rabbil alamin amdan wa fi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونوّر قلوبنا واجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا هديته ولا هما إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum. Hananu da'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'attana. Innaka latukliful mi'at sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.